Assalamualaikum. Hai, nama aku Naim. Episod kali ni kita orang kat Penang layan event. Episod kali ni adalah pasal last minute trip aku dengan Amin pergi ke 5th annual Vespa Lambretta Jamboree. Event ni diorganize oleh Motor Buruk Garage. On the way pergi event, kau dah boleh cuci mata dah. Bersusun Vespa dengan Lambretta kat highway. Event Jamboree kali ni diorang buat dekat Padang Kota Lama, Penang. Tapi since aku dengan Amin dua-dua tengah tak ada motor, kita orang decide untuk drive je pergi sana and bawa helmet. Mari aku bagi korang perspektif daripada seorang yang bukan mamat Vespa ataupun Lambretta. Susah untuk aku nampak besi lama ni kat atas jalan, sebab tu aku datang event ni untuk cuci mata. And aku rasa macam susah sebenarnya untuk kau jumpa Vespa dengan Lambretta dua-dua dekat satu event. Atau mungkin aku je yang rasa macam tu. Part paling best untuk trip kita orang ni adalah organizer tolong settingkan dua orang rider untuk aku dengan Amin untuk ikut sekali pergi ride pusing Penang. Aku sebenarnya tak pernah ride dengan geng-geng Vespa ataupun Lambretta sebelum ni. Masa time ride ni, benda ni buat aku sedar yang betapa supportifnya mamat-mamat Lambretta dengan Vespa ni untuk event-event yang macam ni. Diorang akan cuba sedaya upaya diorang untuk sampai ke event. And untuk pertama kali dalam hidup aku, aku nampak satu pulau Pinang ni penuh dengan asap tuti. Sampai ke event balik, kita orang hanya mampu sempat layan sound check je untuk band, sebab kita orang kena gerak balik awal. Esoknya ambil kerja.
Tapi sebelum kita orang balik tu, ada member kita orang Haizal cakap nak bawa pergi rumah hantu. Aku macam mula-mula aku simpan rumah hantu ni kan. Aku dah lah bukan jadi rumah hantu sangat. Rupanya dia nak bawa kita orang pergi muzium hantu. Tapi point museum ni bukan untuk takutkan korang ke apa, tapi dia membantu korang untuk faham kenapa setengah cerita hantu tu macam tu. Dia orang cuba untuk explain logic behind cerita-cerita hantu tu. So itulah lebih kurang apa aktiviti kita orang selama 2 hari dekat Penang. And aku nak ambil peluang ni untuk cakap thank you dekat Zam daripada Motor Buruk Garage sebab provide kita orang dengan rider masa time ride tu. Sebab bagi aku tu highlight lah untuk minggu aku time tu.